nih. Kalau sudah yang luar biasa. Kalau sudah nanti di atas 70%, nah baru kita rem di pot. Pot angkat. Nah, kalau kita masih di ground nanti kalah nanti di bawah. Ngomong harga berapa nih? Kalau kita ngomong harga nih malu-malu nih. Apa deh? Kalau bicara di harga berapa? BBBI Jaya. BBBI Hebat. BBBI Maju. Itu investasi beli satu jadi 1000. Pakai apanya kok, Pak De? Lebih banyak harus ke Gopit, Pak De. Gopit, mos yang dihancurin. Iya, dihancurin mosnya. Mana lebih dominan, lebih bagus? Gopit apa ini? Mos. Gopit perbandingannya sebenarnya dia harus lebih banyak, Pak De. Karena daya simpan airnya dia lebih bagus. Buat, ya. Apalagi kan nanti campuran itu kan dikombinasi dengan vitamin B1 untuk perangsang pertumbuhan akar. Jadi dia lama bisa nyimpen. Nih teman-teman, cara praktis berbudidaya, beli satu, dapat berapa? Dapat 10. Ini sudah domek semua ini, domek full. Domek. Satu, dua, woi, banyak tiga. Itu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya cuma bisa ngitung aja, enggak tahu yang jualan di siapa. Lihat kimo enggak, Pak Den? Ya, silakan. Ada Oki Anti Super. Ayo. Boleh, Mai. Nah, ini programnya, Pak Den. Pak Den, ini lahan kan masih luas, Pak Den. Ya, nanti pelan-pelan, Pak Den. Anak yang mau gini mengembangkan nanti full dia anting putri mungkin. The back ya? Ya pasti itu. Wah ini program Kimang. Ini berapa tahun Pak De? Baru Pak De, belum setahun. Ini nyusun lagi ya? Ya nyusun lagi, mau bikin yang gede katanya. Sama jadi gabungin dia. Oke. Nih teman-teman, kalau program Kimeng atau Iprek bisa gabung-gabung ya? Ya bisa. Jadi mana dia kurang bisa ditambah, disusupin, ditambahin. Ini kan baru program tahap awal. Nanti kan kalau sudah melekat ke badan, baru programnya melekat ke bawah ke akar. Ini bagus ya. Ke akar. Pak De, kenapa enak yang pakai tali ya? Supaya menjaga ininya aja, Pak De. Silanya kan tambah beban dia, tambah berat, tambah itu kan turun dia, tambah padat. Jadi kasihan ininya. Pegang ini ya. Iya, ininya kasihan. Kok tali enak ya? Biar dia kuat. Program. Nih, program demek. Ini demeknya ini, Pak De. Suskimeng. Dari sini depannya, depan dari sini. Ini demek nanti ini. Kimang the max. Ini tukang cukurnya ini. Sehat selalu. Nih sanci yang di kebun kak ini. Di kebun apa aja sekarang, Pak De? Banyak, Pak De, yang big aja, Pak De. Big size. Ya. Tapi big yang size. Laku banyak yang kecil sekarang. Ya, kita tetap bikin yang kecil, tapi kalau sudah kadung punya yang gede ya di sampingnya kan bisa taruh yang gede.
Yang gede bisa taruh demek kan bisa. Iya, cicil ya. Iya, kan masih banyak space-nya. Ini masih pengelolaan ya? Iya. CNC. Ini program lama juga nih. Lama. Kalau bahan begini berapaan, Pak? Ya, lumayan tadi. Kalau CNC sudah tahap apa sebenarnya ini sampai mungkin 20-an. Sampai 20-an ya? Sampai. Sampai. Tapi bodinya bagus ya, Mbak ya. Ya, ini program ulang nih, kakinya yang dipotong semua nih. Jadi kemarin sudah ini karena supaya tahapan itu supaya bisa kebuka kakinya. Deh, kalau Sianci ini istimewanya apa kalau di program dan ke depan masa depan dia? Kalau untungnya Sianci di program kan bisa ngontrol akar, Pak Deh. Nggak, hasilnya untuk kedepannya gimana kira-kira Sianci ini? Karena Sianci ini kan masuk gorong apa baru ya? Baru ya. Pengembangannya ya. Ya, gimana ya? Tapi karena prospeknya bagus juga. Rata-rata orang sekarang banyak senang Sianci karena karakternya, Pak Deh. Karakter pohon berbuah, ya kan? Ya, itu kan nilai lebihnya. Nilai berbuah. Pohon yang di bonsai ada buahnya. Jadi kadang-kadang tidak kaum Adam aja yang suka, kaum Hawa pun jadi suka karena apalagi, efek buahnya itu. Apalagi the mac dia pohon kecil ya. Iya. Berbuah ya tentunya cantik banget. Cantik banget. Ini yang saya seneng nih. Oke, nanti besar nih. Besar, super, Pak Deh. Pak Deh, kalau nego-nego ini berapa kalau sebesar ini, Pak Deh? Apa, Deh? Masih di sayang ini, masih di bawah, Pak Deh. Masih belum. Itu yang di depan aja masih. Yang di belakang udah super sekali kakeknya. Ini belum ya? Ya, ini baru tiang ulang. Itu. Baru ulang itu. Berapa ini, Pak Deh? Nggak dijual, Pak Deh? Nggak, Pak Deh. Nggak serius nih? Bener. Itu belum. Ini oke, nanti lingkaran ada sekitar 60 ya? Lebih, Pak Deh. 70 ya? Iya, 70 ada. Lingkar 70. Percabangnya ini, teman-teman. Nah, ini. Ini prosesnya lama ini. Berapa puluh tahun ini? Wah, lama, Pak Deh. Hah? Lama itu. Ini cabangnya, teman-teman. Pecah. Nah, cabang ini juga pecah, nah cabang. Ini tekuannya. Ini informal ke depannya. Ya, informal. Tahapnya udah masuk. Belikuan tekuannya loh. Tapi di antara ganti ini yang saya paling senang. Ini. Tahapnya. Cuman tidak. Ada sayang jeleknya, Pak Deh. Nggak dijual sama orang pemiliknya. Iya, nggak dijual sama pemiliknya. Aduh. Pokoknya bagus sih. Cari bahan juga segini agak susah ya. Susah, Pak Deh. Susah. Berapa tahun dari Pak Deh pegang? Lama, Pak Deh. Lumayan. Ada 20 tahun ya? Ada. 10 ya? Ada. Tapi nyari gaya-gaya gini ini emang ya, seperti udah. Seperti kata Babe kan, setiap pohon saya harus punya pohon hoki. Nah, benar. Berarti nonton di videonya kemarin nih. Nonton dan like tuh pasti setiap suka-suka. Pasti tidak pernah lepas. Kalau bisa, pesan Babe itu setiap pemain bonsai diharapkan punya hoki. Hoki, ya. Hoki. Tiga pohon. Tiga pohon. Apa? Hoki? Sandigi. Sandigi? Hoki, landepan. Landepan. Udah punya landepan? Belum. Filosofinya benar ya? Benar. Hoki. Sandigi, jadi harapan kita oke. Kalau Sandigi itu kan orang Bali itu kan percaya sekali dengan mitos mistisnya. Iya. Sandigi itu sampai sekarang pun masih dipercaya sebagai penolak bala. Iya. Ya, penolak bala. Kalau hoki itu karena mungkin karena yang lihat cuma dari namanya saja hoki. Kita kan pohon luar. Jadi ya berharap saja dengan kita hoki. Hoki terus. Kalau sudah berharap kan bisa saja terjadi kan itu, Pak Deh. Itu suatu doa itu. Ini hoki bagus. Nih, teman-teman. Silahkan. Nah, ini. Ini ininya. Pengasuhnya nih. Ini pengasuh pohonnya nih. Ini. Nah, saudara kita ini. Gimana kabar? Sehat? Baik. Tasuluh. Ya. Hari ini apa kesibukan? Oh, enggak ada. Enggak ada. Nah, kan ini kemarin. Yang itu kemarin yang satunya lagi. Ini pruning ya? Iya. Ini kapan dipruningnya? Sudah seminggu, Pak. Ini ada semingguan tuh baru kemarin. Nah, kalau saya lihat dengan gaya-gaya style begini ini harganya enggak nanggung-nanggung ini.
Akarnya bagus sekali. Ini sebuah pohon Hokkien Tea. Perjuangannya untuk membuat akar supaya ada semua ini dari yang lebih kecil dari ini kita pelihara seperti bayi supaya bisa dapat akar dia. Kau jarang hoki kayak seperti ini. Nah, memang tantangan salah satu keluarga hoki itu, Pak ya. Pada program kita kan di Bosa ini. Program akar pohon tuh yang paling sulit itu pohon apa? Selama main bonsai kita. Paling sulit ya? Hoki masuk. Itu hoki pasti. Sianci? Sianci ya. Terus? Pokoknya akar-akar yang melungker itu yang memang harus kita perbaiki. Kan kalau dari cangkokan mungkin lebih gampang ya. Kalau dari dongkelan itu kita perbaiki ulang. Dari biji, dari apa itu. Yang jelas memang yang pertama sianci, yang kedua hoki. Dari dulu jarang yang lihat hoki itu akarnya itu. Dari jangankan 100 hoki, 200 hoki nyari 10 yang akarnya bagus susah. Susah. Walaupun orang program. Walaupun program. Berarti kita lebih untuk program pohon itu biar lebih bagus berarti harus lebih intens ya. Harus lebih. Pengawasan lebih detail ya. Harus lebih rajin membuka media arahkan dengan berharap supaya ada akar kecil keluar baru dipelihara kayak seperti dikasih, bayi dikasih ini mos. Nah, kayak ini di simos supaya dia mau dulu kan enggak ada Pak deh ya dari ini lunawen kemarin kecil sekali sekarang sudah benar-benar dilus-lus ya. Iya nih teman-teman sebuah kianti yang rawatnya sudah berapa tahun Pak Deni? Ini sudah hampir 9 tahun. 9 tahun ya? Ya dari nol. Dari nol. Dari bahan seberapa, Pak De? Bahannya mungkin segini, Pak De. Gede ya? Segini-segini. Di los dulu. Ini teman-teman, akarnya lihat. Ini semua ada, isi semua nanti. Kayak yang dibakar, karena ini, kalau ini dilepas, kelihatan semua. Mulai rapat nih perantingannya. Siap ini. Siap tempur. Tinggal nunggu pot keramiknya. Keramiknya. Dari mana keramiknya nih? Disuka-suka kalau ada. Oh, disuka-suka kalau ada nih. Nah ini teman-teman, jadi pohon ini memang menarik dan bagus. Dengan program seperti ini tentunya tidak segampang yang kita bayangkan. Ini puluhan tahun dari program akar ya, rutinitas kita untuk kontrol akar, biarpun dari sekecil ini. Kata pesannya Pak Desomo tadi, harus rutin-rutin kita membuka dan kontrol. Karena semakin sering kita dekat dengan pohon, tentunya pohon juga mengerti. Kalau tiang itu baru bangun, Pak De, belum ke belakang, belum pasti lihat dia. Jam berapapun bangun pagi itu pasti lihat dia dulu. Lihat pohon ya. Ya. Semua harus dilihat satu persatu. Akar. Say hello lah. Ya, akar, batang, Pak De. Supaya dia juga memberikan kesenangan pada kita. Pak. Ini berapa lingkar batangnya? Nah, mungkin 65-an. 65 ya. Ini batangnya dua nih. Jadi tentunya buat mahkota ini. Ya, nanti ada lagi. Semi mahkota di sini. Ya, di sini nanti ada satu. Di sini twinnya ya. Memang asik sih gayanya ini. Ya, mengalir aja, Pak deh. Ya gimana pohonnya ya sudahlah. Jangan terlalu nanti terlalu textbook lah. Pohon saya itu kan bebas, Pak deh. Bebas gaya stylenya. Nah, kalau pruning ini berapa bulan sekali, Pak Desi? Kalau pruning ini enggak sampai 1 bulan, Pak. Kalau sudah seperti ini, 3 minggu sudah. Sampai? Nggak bisa masuk gunting. Harus pruning? Bersih. Dicabut apa dipotong? Double. Cabut dan potong. Bawah biasanya dicabut. Nih, teman-teman, sahabat kita tim brilianya itu. Langsung. Ini sungai. Lumayan cepat. Satu pohon segini 1 hari. 1 hari? Iya. Tangan lumayan cepat. Bagus sih perantingnya teman-teman. Tapan udah jelas, ini bikin benjol-benjol ini pada itu jelas motong. Iya. Ingat, sudah. Dibesarin dulu, biar kita nggak pakai ya. Ya. Potong buat kesan tuanya di sini benjolan. Ini juga di sini. Nah, coba kita lihat putar. Nah, tetap. Sini udah percabang dong ini, perpecahannya. Ada. Nah, pelan-pelan. Tuh. Cabangnya seperti itu.
Wih, rapat sih, Pak. Mungkin sekali lagi ini sudah nggak bisa masuk tangan dan gunting, ini sudah. Makanya harus dia menggunakan tangan sama gunting bawah, ambil dulu yang agak dua-dua pakai tangan kan dengan penarikan yang benar. Itu kan kadang-kadang supaya enggak merusak dari pucuk-pucuk baru itu. Iya, kasihan dia. Istimewa, teman-teman. Ini siap tempur pokoknya nih. Siap tempur. Padahal dibahas surat, bagaimana bagus perantingnya atas? Perantingannya. Tuh, atas tuh. Tapi dengan hasil yang begini, bangga, Pak De, ya? Karena kita bikin dari awal, Pak De. Bangga untuk sendiri, ya? Iya. Kadang-kadang itu udah bangun tidur, langsung pagi-pagi lihat ini dulu. Teman-teman lihat nih. Semoga terinspirasi, ya. Dan bisa juga sebagai contoh, ya. Juga bisa sebagai inspirasi, terutama teman-teman yang punya Okianti. Nah, jangan lupa, teman-teman, selain kontrol untuk pemupukannya, ganti media kalau di sering di apa masih di kalau di pot pada ya. Kalau ground sih tidak terlalu ini. Tapi kalau buat pada mah lebih baiknya program di pot apa program di ground. Kalau bahannya dari nol belum tangan-tangan belum ground. Nah, baru pasti kita ground karena secara kestabilan daripada pohon itu. Tanah itu sendiri pasti di ground, Pak. Lebih enak ya. Kalau di pot dia dipengaruhi oleh sikon keterbatasan ya. Jadi kalau di bawah itu dia perlu suhu yang pasti lebih tetap, lebih stabil dia di suhu. Jadi lebih cepat ya. Nih, kalau sudah yang luar biasa. Kalau sudah nanti di atas 70%, nah baru kita rem di pot. Pot angkat. Kalau kita masih di ground nanti kalah nanti di bawah. Omong harga berapa nih? Kalau kita ngomong harga ini malu-malu nih. Apa deh? Kalau bicara di harga berapa? Belum berani? Belum berani bilang, Pak. Apa messenger aja? Apa di WA aja? Ya, nanti di WA. Ah, sih. Luar biasa. Apa yang enggak untuk suka-suka gitu ya. Asik teman-teman. Ngecek lagi nih.